Assalamualaikum, selamat malam. Ini kita ada kesempatan sedikit lepas saya habis kerja. Kita akan buat review tentang Taste of Sweet Sapphire. Kalau ikut break test yang kita buat sekitar jam 1 tadi, 1 petang tadi, dia punya tahap kemanisan dia dah hit bacaan 22. Kemudian total lain-lain gugusan buah ni kita dapat dalam sekitar 17, tapi maksimum kita dapat 22. So tahap kemanisan dia adalah sekitar 17 hingga 22 untuk bacaan brick. Ini adalah buah yang pertama dekat negeri Polis yang kita akan cuba untuk mengembalikan signature untuk negeri Polis, di mana negeri Polis antara yang terkenal dengan penanaman anggur suatu ketika dulu. Sekarang dia cuma famous untuk aroma ni. So kita akan cuba upkan balik dua-dua signature negeri Polis tu. So kat sini saya pun tak mau buang masa lama. Kalau kita tengok sini apa yang buatkan Sweet Sapphire ni famous, sebab kita tengok kat sini dia punya bentuk dia, kalau macam orang Polis dia akan panggil macam orang utara lah, especially dia akan panggil macam buah kayang dot. Buah kayang dot dia bentuk macam ni, shape dia lebih kurang, tapi dia bukan spesies anggur. Tapi antara favourite dia, kalau kita tengok lagi satu, anggur yang kita tanam sendiri ni dia lebih fresh. Fresh dia daripada segi crunchy kita, bila kita petik fresh tu, dia kerangupan ni kita boleh dengar, ataupun kita boleh dengar bunyi macam ni. Dia punya letusan dia. Dia sangat manis tanpa sebarang berry. Like sweet. Sebab tadi puasa kan. So cikgu Didin, kita tak boleh nak review lah sebagai batal puasa lho. Sekarang dah pukul 12, nak pukul 1 malam. Saya baru balik kerja dan di kesempatan ni saya review dia. Memang sangat crunchy, sedap. Light sweet yang mana, light sweet tu yang manis yang ringan, tapi dia fresh, dia segar lah mulut. Dia macam ada letusan. So kita boleh dengar dia punya creaking. Tapi apa yang best, dia seedless. Seedless ni tak ada langsung biji. So kita boleh makan tanpa was-was. So dia, terima kasih atas feedback-feedback daripada rakan Anggurin. Lepas tu especially group WhatsApp dengan group Facebook tanam anggur sendiri yang tengah hot naik dengan penanaman anggur ni. So ni antara kejayaan yang kita dah capai untuk membuahkan variety rare daripada luar negara di negara Malaysia kita. Tengok sini, ini adalah yang saya cakap tadi, signature untuk kita nak tengok sama ada dia adalah Sweet Sapphire ataupun dok. Selain daripada bentuk dia macam ni, bentuk berry dia macam ni, kemudian dia ada lubang macam lubang pusat.
Jadi dia nampak memang memang cute lah. Lepas tu warna hitam standard. Kemudian ada satu lagi dia seedless. Ni kita cuba buat breed test. Setelah satu buku tu kita buat pembahagian harta seorang sikit. Kita buat breed test. Kita pilih ni supaya yang kita harvest ni. Mana nak fokus? Lupa lama tak fokus kan. Okey, sat. Ni kalau ikut bacaan DADK NGG. TS 22. Alhamdulillah kita dapat bacaan Sweet Sapphire. Banyak bacaan break 22. So kat sini terbukti lah. Yang saya dah potong tu, kita tengok kat sini. Yang saya cakap kata seedless, dia memang tidak berbiji. Seedless kalau ikut atas pemahaman setengah-setengah orang, dia ada empat empat kategori seedless. So yang ni mungkin sebab dia seedless yang antara terbaik, so dia punya biji tu sangat-sangat minimal dalam setiap gugus. Dia bukan tak ada biji, dia ada biji tapi dalam sangat yang sangat minimal. Kata dalam 100 biji tu mungkin ada sebiji tu pun kesip. So sebab tu dia sangat susah untuk kita dapatkan benih untuk pembuahan Sweet Sapphire ni. Kecuali kita buat tisu culture lah. Kita ambil ni, sini kita buat tisu culture. Di situ bentuk dia ni lah, yang orang kata mercik-mercik tu. Dekat tu saja. Tak ambil makan sebiji kerang tu dari overseas. Rasa sayang lah makan ni. Tapi memang baloi. Memang dia punya feel lain macam. Tinggal lepak balik kerja lagi kan. Okay, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.